termulakan dalam tahun 2018. Dan juga kita perlu pembersihan Malaysia, khususnya dari aspek-aspek rasuah dan salah guna kuasa. I think it's important for us to recognize the fact that in 2018 we achieved something historic. The first time we were able to change government, federal government. And this is something that nobody thought could happen. Jadi dalam 2018, dua kali pertama lah sejarah Malaysia kita buka kerajaan di peringkat pusat. Sebelum daripada ini, memang kalau kita sebut di luar sana, ramai yang kata tidak boleh berlaku. Ini menunjukkan bahawa sekiranya seluruh rakyat Malaysia bersatu dan kita keluar ramai-ramai untuk melaksanakan tanggungjawab kita untuk undi, maka kita boleh bawa perubahan besar yang boleh mempunyai kesan terhadap landscape politik negara ini. It shows that if all of us would recognize the fact that together, us coming out in large numbers to vote, exercise our constitutional right, we can achieve change. And we can change the government, and that can result in changes in the national, in the scope of national politics as we move along. Now this is important. Jadi kalau kita juga tanya kembali, dulu mereka kata tidak boleh menang. Dan kalau menang, mereka kata masalah besar. Kerana kita akan lihat keadaan huru-hara dan sebagainya. This is the usual line that they will put forward to me. They will come and say, if we, first you cannot win. And if you can win, then of course, it's only Barisan Nasional that can govern. No one else can govern Malaysia. But we all know that with Barisan Nasional in power for years after independence, we have now found ourselves in a country that is full of corruption. Not only corruption that we read about, think about here in Malaysia, a corruption that is talked about globally, corruption and corruption scandals that the national, the global folk talk about that we need to deal with. Jadi soalannya, bagaimana kita uruskan perkara ini? How do we do this? Jadi, pada malam ini, saya minta supaya kita ini bersama-sama buat satu keputusan. Kita tahu, 2018 kita mulakan ombak ke arah perubahan itu. 2020 kita dapat melihat perubahan. Kalau mereka kata tidak ada perubahan langsung, itu tidak benar. Ada perubahan itu. Saya bagi contoh. Kalau dulu bila kita ada tol, kalau kita bawa dekat parlimen, pihak sebelah sana dia kata tol itu kita tidak boleh buat apa. Karena sudah sign konsesi, perjanjian ada mengikat. Kalau perjanjian itu mengikat, maka kita akan ikut. Itu apa yang disebut Barisan Nasional. Dan saya nak alurkan perjanjian-perjanjian itu, saudara-saudara, ianya berkuat kuasa untuk bertahun-tahun, kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun. Dan ada syarat di mana selepas 20 tahun harga tol akan naik. Itu jenis perjanjian yang kita ada. Dan bila kita bawa isu di parlimen, dia kata tidak boleh buat apa-apa. Maka dan harapan apabila kita jadi kerajaan 22 bulan, walaupun kita tidak berdaya memansuhkan tol secara keseluruhan, tapi permulaan dia, kita menunjukkan, kita panggil semua konsesi, kita minta mereka supaya kaji semula. Mereka kaji semula, kita turunkan tol 18%. Ini tidak boleh dilaksanakan oleh Barisan Nasional. Dan selepas kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan, sehingga sekarang 30 bulan, kita lihat ada pengumuman, tapi tak nampak apa-apa lagi. Jadi untuk kita nak satu kerajaan yang bukan sahaja cakap, tapi fikir. Dan inilah saya memberi contoh. Bila kita menjadi kerajaan, yang kita janji itu kita cuba laksanakan sebaik-sebaik yang kita boleh. Jadi saya minta kepada semua di sini untuk memberikan kita sokongan. Sokongan yang padu, sokongan yang padat. Apa yang kita mulakan dalam tahun 2018 yang telah pun kita tidak dapat laksanakan keseluruhannya kerana kuasa dirampas daripada kita dalam tahun 2020. Marilah kita bersama-sama, global ramai-ramai, berikan mandat kembali kepada Pakatan Harapan supaya kita boleh teruskan dengan kerja dan perubahan yang kita telah cadangkan dan kena laksanakan dalam masa 5 tahun yang akan datang. Saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan menyatakan, kita sebagai rakyat, kalau kita melaksanakan tugas kita dan undi, maka di situ kita boleh memilih wakil rakyat. Kalau kita keluar ramai-ramai, maka di situ kita boleh memilih kerajaan yang akan memimpin kita untuk 5 tahun yang akan datang. Ini apa yang kita perlu laksanakan kali ini, 2022. Marilah, ayo kita semua lakarkan sejarah sekali lagi.
pastikan bahwa kita tukar kerajaan, kembalikan mandat kepada Pakatan Harapan dan masa, dan kali ini kita akan melantik Perdana Menteri kita sendiri iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk menerajui Malaysia untuk 5 tahun yang akan datang. Tidak ada ketidakstabilan. Kita fokus, kita nak buat terbaik untuk ekonomi negara kita. Kita nak buat terbaik untuk kita mansuhkan tidak ada rasuah dan salahguna kuasa. Kita nak buat terbaik untuk kita fokus untuk kebaikan rakyat. Apa yang perlu untuk kita maju ke depan dalam masa depan yang akan datang. Dari situ, saya minta kepada semua beri sokongan penuh kepada Pakatan Harapan. Dan saya harap bahawa pada 20 hari bulan November, kita lihat kerajaan baru dan juga Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim, ditempatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang 10. Terima kasih. Terima kasih.